Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua sobat YouTube di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana pentingnya persiapan ketika sapi mau disuntik ataupun mau divaksin atau dikawinkan, ya kawan-kawan. Jadi kita sangat perlu alat pengaman atau pagar sapi atau yang lainnya. Yang jelas jangan dibiarkan secara apa ya, kayak cuman tali aja diikat tanpa ada pengaman kayu yang lain ataupun pagar untuk sapinya. Nah, ini misalnya contohnya seperti ini kawan-kawan. Jadi sangat perlu sekali pagar seperti ini. Ini ada lagi contohnya yang seperti ini, atau gabitan kayu seperti ini. Ini sangat aman ya, apalagi yang besi seperti ini. Ini ketika sapi mau diobatin atau dikawin suntik, itu sangat ini. Kalau enggak ya di seperti ini, di tetap di kandangnya aman. Karena kalau enggak bisa jadi seperti ini kawan-kawan. Sapi yang biasanya jina ketika ada petugas ataupun dengan orang asing yang tadinya jina bisa sangat agresif seperti ini ya kawan-kawan. Ini sangat berbahaya kawan-kawan ketika sapi ini, apalagi ini sapi jantan yang ukurannya cukup lumayan besar kan. Ini kalau nggak ada pagarnya seperti contoh yang tadi itu, ini sangat berisiko sekali untuk keamanan dari pihak mantri ataupun dari pemiliknya itu sendiri. Ini sangat berbahaya kawan-kawan. Jadi ini tidak dianjurkan ketika kita mau ngasih suntikan ataupun tindakan yang lain ya. Nah, jadi lebih aman di dalam kandang seperti ini juga bisa ini kawan-kawan, kalau nggak mau ngasih tambahan pagar. Mungkin cukup begitu saja ya kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.